Hello guys, welcome back to my vlog channel gue Reynardo. Jadi guys, hari ini itu gue pengen ke ADR Motorsport kalau kalian tahu. Nah, jadi gue ke ADR sih sebenarnya nggak ada tujuan untuk ngapa-ngapain. Nah, cuman kesana nongkrong aja sih. Nah, terus kebetulan ada dua temen gue dari Surabaya, satu itu Raid 2KD, satu lagi Blue Sirocco. Nah, tapi mereka kesini cuma pakai satu mobil guys, pakai M2C. Nah, ntar gue kasih lihat kalian mobilnya. Terus sekarang gue pengen OTW dulu, ntar juga bakal ada Niko guys, 305 NCS biasa. Nah, terus ntar juga ya nge-vlog, lebih ke daily vlog sih vlog yang ini. Jadi ya kita lihat hari ini kita bakal ngapain aja guys. Gue OTW dulu ya guys. Biasa guys, Karteng selalu macet. Oh iya, posisi ADR Motorsport ini ada di Gading Serpong guys. Ntar sih kata si Steven juga, si Steven mau kesana. Steven itu yang kalau kalian dari kemarin ikutin IG gua, nama IG mobilnya itu STV2GD. Nah, jadi yang punya namanya Steven. Jadi kemarin itu mobil dia udah naik speknya lumayan gila sih guys, nozzle, turbo, piping, terus bikin intercooler. Nah, tapi mobilnya belum beres tuning guys, jadi hari ini dia pengen ke ADR itu untuk setting wastegate. Nah, habis setting wastegate, kalau udah bener, udah dapet busnya, baru pengen tuning guys. Nah, jadi kita lihat terus ntar update mobilnya gimana ya. Sampai guys. Nah, ini ada mobil Sean. Nah, ini M2 competition-nya si Felix yang gue bilang dari Surabaya itu. Nah, ini ada si Andre nih yang punya bengkel. Kita parkir dulu guys, terus ntar kita lihat dalam. Depan bengkelnya emang agak sempit guys, jadi kalau misalnya mau keluar masuk mobil agak ribet. Ini gara-gara bengkelnya di dalam itu penuh banget guys, jadi kita parkir depan. Nah, ini di sini ada mobilnya Niko nih. Ini di sini juga ada GL ya, kalau nggak salah GL 43 atau apa gitu guys. Gue kurang paham ya, sih ganteng banget pakai Fortuner. Nah, ini bengkelnya lagi penuh banget nih. Ada mobilnya Kelvin di sini. Ini ada apa nih? Kayak mobil drift. Nah, ini anak-anak ADR guys. Nah, ini ada dua teman gua guys yang dari Surabaya. Halo, Lik. Halo. Nah, ini Enrico. Yang pasti kita pernah review 2KD-nya guys. Di sini ada Lord Bicap. Mantap. Tos dulu dong. Anjing. Halo, Se. Halo. NCS mana? Wih, ini ada Lord Gagap kalau yang ini. Itu baru Lord. Itu baru sebenarnya. Woi, lo sombong banget sih. Iya. Yeah. Tos dulu. Halo Bang Medan. Halo. Nih guys, jadi tadi pagi si Felix habis pasang lip. Se, ini lipsnya pasang sama lo apa gimana? Lipsnya pasang sama gue, tapi dia bukan beli sama gue. Oh, jadi Sean ini dia juga ada usaha karbon guys, namanya Carbonize. IG-nya apa sih? Carbonize_ID. Oke, ntar gue cantumin di bawah. Rapi sih. Ini pasangnya pakai silen apa dibaut, Se? Dibaut sama gue tambahin 3M gitu. Oh, kalo soalnya kalau pakai silen takut belepotan ya? Belepotan sama nanti kalau dicabut ngebekas semua di catnya gitu. Oke. Okay. Jadi bagi yang mau cari-cari aksesoris karbon, boleh nih Carbonize. Thank you. Guys, ini velgnya keren banget. BBS N05 guys. Pakai ban Michelin PSS. Intel, Lik, sini, jadi mobil hari ini mau diapain nih di dalam sini? Mau tanya-tanya. Oh, mau tanya-tanya. Enggak jajan nih. Tanya aja. Hah? Tanya aja. Tanya aja, enggak beli. Enggak. Emang rencana mau diapain? Mau ini
ini mid pipe-nya ada resonnya, resonnya dicopot semua. Oke. Siap, siap, siap. To mislead, this is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still to. Kalau pada ini karbon. Jadi abis ini kita kemana? Kita mau. Waduh. Udah apa nih? Lu juga diem doang. Wah, kacau lu. Oh. Oh, duluan lu. Jadi sekarang kita mau kemana, Cok? Ke Rainbow Spring. Jadi si Felix mau lihat kosan apa apartemen ya? Apartemen. Oh, apartemen. Soalnya ntar si Felix bulan apa? Bulan Septemberan sih. Bulan September itu mau kuliah di Binus. Nah, jadi pengen cari tempat tinggal dulu ya. Yoi, kita ke Jakarta. Nanti depan ada agak juga. Intake-nya pakai apa? VRSF ya? Iya. Nick. 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 Lihat tepuk, lihat tepuk, lihat tepuk, lihat tepuk. Waduh. Kelakuannya. Tapi belum habis. Tangan lu basah. Basah. Woi. Lanjut lah. Ya, lanjut. Nikola cross here, bro. Wih, udah buruan itu. Nik, udah. Wih, lu kok kencing sembarangan sih? Datang. Sembarangan. Nanan. Jadi ini kita lagi jalan-jalan sore di mana ini? Rainbow Spring. Nah, lu lihat itu tuh. Yang itu ngapain tuh? Cuci tangan. Beneran gitu. Lu ngapain sih? Nggak nyebur ya sekalian? Kita kasih cinematic dulu bos. Ini perutnya mantep nih bos. Kenapa celana lu basah? Udah kayak anak gila anjir. Jadi si Felix lagi di dalam lihat kamar. Apa sih ini hitungannya? Kosan apa apartemen? Kondo ya. Nah, jadi kita jalan-jalan sore di sini. Coco Enrico. Bersih anjing. Dari mana bersih? Ya cuman gini-gini doang. Enggak lanjutin kencingnya dulu Ta Erik. Kencing aja belum selesai. Udah lagi kencing dulu sana. Enggak apa-apa, terus di mobil ada kuat. Berarti kencing lu lengket deh. Hah? Ada Patrick di sini. Kira ada orang. Lu dari mana? Kata bilang tadi. Hah? Dia lagi vlog. Dari rumah. Kembaran. Ada tisu basah enggak? Enggak ada. Najis. Bah kencing nanggu. Alah udah gua sanitizer. Jorok banget, Bang. Udah gua sanitizer. Nih orang kencing di tembok. Terus gua vlogin kan. Terus belum saya kencing ditutup celananya. Udah sih. Terus tangannya basah kena kencing. Enggak tahu gua. Ini buat apa? Ini HRV bokap ya, guys. Gaul sih mobilnya, udah BBK. Pet ini velg apa, Pet? Ozzy Super Legra. Oh, siap. Udah pakai lips, hood karbon.
rasanya. Sekarang udah balik guys ke ADR. Nah, ini di sini ada mobil Steven udah sampai. Dia kemarin habis dari Bajo. AT12. Ini cocok Steven habis dari Bajo, guys. Tai. Gosong pol. Ya Allah. Marah-marah, Airsus-nya enggak ada. Ya gua enggak apa. Lu nih orang jangan hyperbola, jangan lebay gitu dong. Biasa aja. Om bilang gap. Nih, gua jangan lagi tuh. Hilangin, diam. Gimana kap? Diam. Halo guys, jadi hari ini tuh gua pengen ke Ref Engineering gara-gara teman gua yang Surabaya kemarin itu dia hari ini mau dyno mobilnya karena udah remap guys. Nah, untuk stage 1 apa stage 2 gua enggak tahu, nanti kita lihat aja pas sampai di sana. Gua juga akan shoot mobil dia. Jadi sekarang gua mau OTW dulu guys. Ini guys, sekarang udah mau sampai di Ref Engineering. Nah, ini tempatnya. Udah 305 NCS. Kita parkir dulu guys. Udah ada Agus guys. Lihat tadi malam post story beli tiket, hari ini langsung nyampe loh, gila. Kita ada Om dong. Waduh, siap. Hai Cucu. Ini ada Koko Duramek. Apa kabar? Baik. Selamat tiap jumpa kita. Iya. Ini di sini ada mobilnya Blackbird guys, kalau kalian tahu yang paling ugal. Ugalnya enggak pakai lampu guys. Nah, ini di sini ada mobilnya Felix. Ini di sini juga ada mobilnya Dugong S2 KT kalau kalian tahu. Lagi mau poweran kayaknya nih. Gap, jadi ini lagi ngapain, Gap? Lagi dirusak. Lagi rusak. Iya. Lik. Jadi ekspektasi abis di tuning apa nih? Ya, time-nya optimal lah. Time-nya up berapa? Optimal lah, gak usah kenceng-kenceng amat. Oh. Cukup lah. HP, ada ekspektasi berapa? Ya, tembus gope lah. Tembus gope? Tembus gope. Gila. Gimana? Iya. Apa-apa? Kalau bisa tempat yang lain. Waduh. Gap, jadi ini ngerusaknya stage 1 apa stage 2? 2. 2 langsung. Gaspol. Langsung. Jadi kalau kata Lord Gagap, ini proses ngerusaknya udah sukses ini. Sukses. Jadi sekarang Koko Teddy lagi mau poweran. Bukan poweran. Mau tuning. Jadi ini udah selesai? Udah. Dapat berapa? Dapat gope ya. Berarti sesuai ekspektasi? Sesuai lah. Oke, gope pas. Gope pas ya. Sebelumnya berapa sih? Standar 40. 40-an. 40-an ya? 40. Berarti naik hampir 100. Ya, sampai lah. Gila ya. Torsi? Torsi 7 berapa? 745. 745, standar? Standar 500. 500-an lah. Gak sampai 600. Oh, standar 500-an. Yeah. Sekarang jadi 745. Sekarang 745. Gila, naik berarti 200. Iya, yeah, hampir 200 lah. Gokil. Sayangnya Koko Cuan sama Koko FM lagi enggak di sini, guys. Nah, kita minta izin dulu main ke wilayahnya. Gimana, En? Udah makan kenyang? Kenyang.
Wenak pol. Jadi kita lagi di pagi sore nih, udah selesai makan. Makan pagi sore, sekarang lagi pada ngumpul di sini guys. Sekarang kita mau test drive M2 C. G-force tuh sama diesel, ini kayak selamai sampai speed atas tuh G-force terus. Sadis, gila. Gimana? Pol. Pensiun diesel? Ya kalau ada duitnya sih gue juga pengen. Oke guys, untuk vlog hari ini kira-kira segitu dulu aja. Bagi kalian yang suka daily vlog kayak gini, kalian komen ya di bawah. Terus sekarang bentar lagi udah pada mau balik, jadi mungkin gua close vlog gua di sini aja guys. Oke guys, jadi gua mau close vlog gua di sini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Mantap. See you on the next vlog. Bye bye guys.